kasihan dia sama orang tua. Walaupun dia saat ini sakit, dia langsung ikut sidang. Saat dia sudah mulai dari SD selalu dia baik, malamnya ngaji, siangnya sekolah. Di saat tamat dari SMP, dia saya langsung ke SMA negeri di sini, SMA Unggul. Prestasi dia memang sudah bisa dikatakan lumayan lah, patuh terhadap orang tua, taat pada agama dia. Di saat dia lepas dari SMA negeri di sini, dia masuk ke usia tidak lewat. Langsung dia lewat di UIN, jurusannya jurusan kimia. Di saat dia kuliah, pulangnya malam dia ngaji di pesantren. Karena pengajiannya itu dia permintaan sendiri, karena dia kalah sama adik ya. Adiknya dia dari Dayah. Kalau masalah agama dia kalah sama adik. Dia minta sama ayah, ayah, saya berhenti aja kuliah boleh? Kenapa? Saya tanya. Karena saya kalah sama adik masalah agama, saya kalah. Dia bilang, saya mau ke Dayah, dia bilang. Jangan nak, dia bilang. Karena ini udah ujung kali, udah terakhir. Sebentar lagi kamu udah bisa selesai kuliah. Jadi tanggung kalau berhenti. Nanti kalau sesudah selesai dari UIN, kamu terserah kamu kemana. Mau ke Dayah, mau ke berumah tangga, silakan. Saya bilang, cuma dia kan. Habis itu dia bilang, kalau nak gini aja, malamnya saya ngaji. Di mana tempat ngaji yang bisa pulang? Dia bilang. Langsung saya cari di apa namanya, di Semek, daerah Subang ya. Kira-kira 3 kilo dari rumah lah, lebih kurang kan. Malamnya dia pergi, habis maghrib dia pergi ke sana. Habis pulang dari ngaji dia belajar macam-macam lah. Besoknya kuliah lagi, kadang-kadang ada siangnya ada tempat ngaji dia. Di sini ada juga bantu-bantu orang ngaji, ngaji anak-anak kan. Malamnya ada di rumah, dijemput, disuruh ngaji anak orang. Di Pango juga ada di tempat ngajarnya itu. Ya. Padahal yang niat saya itu, karena dia itu, si almarhumah ini, begitu dia selesai ini, ada calon suami 4 orang datang. Nanti salah satunya, kita tanya pilih yang mana, kita utamakan dia daripada adik. Rencana saya itu, sambilan syukuran dia sudah selesai kuliah, kita buat syukuran pesta perkahwinan dia, walaupun secara kecil-kecilan. Namun dia yang pertama, baru adiknya.